Emang bener ya kursi kereta ekonomi dimodifikasi jadi kayak eksekutif? Jadi PT KAI rencananya mengubah kursi kereta ekonomi yang tadinya kursi tegak 90 derajat diganti dengan yang lebih nyaman serasa eksekutif. Bayangin aja kursi tegak begini kalau sampai Surabaya atau Malang pegelnya kayak apa, ditambah harganya juga nggak begitu murah ya. Nah, kursi yang dimodifikasi ini kapasitas di gerbongnya juga berubah, sebelumnya 80 tempat duduk jadi 72 tempat duduk, kesannya jadi lebih luas. Keunggulan lainnya yaitu kursinya dapat disandarkan dan diputar kayak kursi kereta eksekutif. Udah ada 4 gerbong kereta ekonomi yang berhasil dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai. Gak cuman kursinya aja, tapi nuansa interior juga bakal berubah jadi lebih cerah Toilet jongkok jadi toilet duduk Nah, terkait harga pastinya akan naik ya, tapi belum tahu nih naiknya berapa Targetnya seluruh kereta ekonomi dimodifikasi selesai tahun ini ya Aits, tapi jangan seneng dulu nih, ini hanya berlaku bagi kereta ekonomi komersil ya. Modifikasi nggak berlaku buat kereta ekonomi subsidi PSO, kemungkinan besar masih sama aja tempat duduknya tegak 90 derajat. Jadi gimana pendapatmu? Jangan lupa follow dan kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.